Dalam majlis yang penuh bersejarah ini, saya ingin menzahirkan skala penghargaan kepada Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, KPPK, serta Capital E Berhad yang terlibat dalam jalinan kerjasama strategik bersama KOP Manta Berhad pada petang ini. Jelas, kerjasama dengan Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi dalam pembangunan sektor agri komoditi turut membuka peluang kepada pegawai dan anggota PDRM untuk terlibat secara tidak langsung, khususnya sebagai persediaan kepada mereka yang ingin bersara kelak. Ia sekaligus mendukung dasar agri komoditi negara DAKN 2030 yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPPK pada 9 Mac 2022 yang lepas. Sementara itu, kerjasama dengan Capital E Berhad pula memberi manfaat berganda kepada seluruh warga PDRM untuk menikmati tawaran harga istimewa dan eksklusif dengan penerbangan tanpa had. Pastinya tawaran ini mampu menarik minat warga pasukan, khususnya bagi mereka yang mempunyai ahli keluarga yang jauh serta mereka yang gemar melancong. Saya tak pasti sama ada tiket khas ini hanya kepada pegawai polis sahaja ataupun juga merangkumi ahli keluarga terdekat pegawai-pegawai dan juga anggota polis. Nantilah kita tengok. Selaku yang dipertua Koperasi Polis Diraja Malaysia, saya amat berbangga dengan kesungguhan KOP Manta Berhad memanfaatkan sinergi antara kerajaan dan sektor swasta yang diyakini dapat membuka laluan kepada pertumbuhan kemajuan koperasi yang berdaya saing serta mampan. Jelasnya, kolaborasi sebegini juga mampu melonjakkan lagi sektor pelaburan koperasi, mengukuhkan lagi kedudukan KPDRM, seterusnya mengukir lebih banyak kejayaan pada tahun ini. Semoga kerjasama strategik ini akan kekal berpanjangan bagi mencapai matlamat yang dimeterai, membawa manfaat kepada kedua-dua belah pihak, memantapkan lagi sumber pendapatan KPDRM sekaligus memberi peluangan kepada para ahli koperasi sedia ada dengan lebih lumayan lagi, insya Allah.